Kenapa, Mang? Apa enggak kedengeran? Oh. Benci L. Apanya sih? Oh iya bener ya. Takut copotnya. Kunci L yang gede apa yang kecil? Ya. Berarti ukuran yang agak panjang dikitnya. Cuma kayak obeng, Mang. Kayak obeng beneran. Aduh, kata Mang, Mang. Anjing, bye. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya gua, tentunya di channelnya Egi Motovlog. Dan di video kali ini di sebelah gua ada Mang Epul nih. Hari ini itu kita mau riding tipis-tipis ya Mang ya. Tapi sambil nunggu Mang Rudi kan. Mang Rudi katanya istrinya lagi sakit. Jadi kalau misalkan istrinya ngizinin dan agak mendingan, dia bakal nyusul. Cuman dikarenakan tadi pas WhatsApp katanya nggak bisa datang, ya udah berarti kita berdua aja Mang. Ini kita mau riding tipis-tipis aja sambil nunggu bocil-bocil ya, siapa tahu pada banyak bocil nanti kita ajak balap lagi. Oke, kita nyalain guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seperti biasa kita menelusuri kebun perkebunan terabas-terabas lah guys ya. Karena ini memang vlog kita memang sebenarnya di tentang terabas gitu kan, kalau nggak terabas ya horor gitu kan guys. Ya sambil have fun aja ridingnya guys. Nah, by the way ini gua udah pakai pion winglet nih guys. Nih menurut kalian gimana nih? Kenapa Mang? Apa nggak kedengeran? Oh. Kunci L. Apanya sih? Oh iya bener. Aku copotnya. Kunci L yang gede apa yang kecil? Oh. Yeah. Berarti ukuran yang agak panjang dikitnya. Itu mah kayak obeng Mang. Kayak obeng beneran. Aduh, kata Mang, Mang. Bye. Hah? Goblok anjing, kaget. Enggak tahu. Ular hijau anjing. Ular hijau. Enggak tahu. Mati Mang, udah mati. Kayaknya ini apa? Udah mati dalam ya? Soalnya ini enggak gerak tuh. Kaget anjing. Jangan-jangan ada tikus juga di dalam. Oh, blok aja ini ularnya. Nih guys, ularnya udah mati nih. Ular hijau. Ini beracun gak sih? Beracun gak? Udah mati ya. Wah, kenceng banget barusan pas nimpuk aja. Oh mungkin waktu pas kita ke hutan Mang terakhir itu jarang servis juga jarang ini Mang. Si Ali gue kaget pas buka, tapi benar udah mati itu dari pas dibuka ya, kayaknya kepanasan ya. Gembel kaget ini Mang. Masih penasaran ini. Iya emang udah mati eh. Udah mati. Itu benerin dulu aja nih.
kaget anjing. Kirain itu apaan? Kirain gua mah ini mang tali rapia. Si Firolim kaget nih tiba-tiba ada di Bekasi. Dah man, mana man? Asli, dah saya kan kerja mang, jadi jarang ngotak-ngatik motor. Kalau di ini pan paling di ini doang di apa namanya? Dimandiin doang. Gimana mau pulang aja nih? Eh iya ya kan mau riding ya. Enggak kak, kaget aja barusan nih. Panik aing. Ada-ada aja. Makanya takutnya ada tikus juga nya. Karena waktu itu juga kabel lampu sen pernah putus, ternyata sama tikus. Soalnya ini 600 cc kan. Panas juga. 600 cc. Gimana ayo? Aduh. Nah, ada aja ya guys. Tuh ularnya udah gua buang ke sana guys. Bener, ularnya udah mati. Asli anjing bikin spot jantung. Oke, kita lanjut aja guys. Aduh. Oke guys, kita lanjut riding tipis-tipisnya aja lah. Sambil cari bocil nih guys. Aduh, astagfirullahaladzim. Biasanya sih di sini tuh udah banyak bocil guys yang main. Tapi nggak tahu sih ya. Pada banyak lah bocil-bocilnya kita lihat. Oh, udah banyak anjir. Guys, kita prank dulu guys. Oke guys, gua prank dulu. Gua prank pakai HP Nokia. Jadi gue mau prank mereka. Tuh kan di depan ada bocil nih guys. Gue mau prank mereka pakai HP Nokia jadul ini. Gue mau minta fotoin gimana reaksi mereka ya. Oke, ini HP-nya gue simpan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ekspresi mereka lagi. Kita lihat ekspresi mereka kayak gimana ya. Ini lagi pada apa ya? Lagi pada apa lagi pada apa? Ah, masuk konten, pang motoin lah, bisa pang motoin tak? Hah? Siapa pang motokan lah tuh?